Hai teman unik, kali ini kita berada di tempat yang cantik banget, yaitu di Premium Pelit. Premium Pelit. Lokasinya berada di Jalan Ahmad Yani nomor 33 Samarinda. Kafe ini buka tiap hari loh, dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam. Tampak depan bangunan ini bergaya modern minimalis sehingga terlihat menarik dan menawan. Ada kursi putih panjang yang dihiasi jejeran pohon kaktus bernuansa tropis. Menarik untuk instagenik guys. Sekarang kita masuk ke dalam yuk. Pada area indoor, kita akan menemukan suasana cozy yang elegan. Banyaknya cermin melengkung untuk kesan yang dinamis dan tempat duduk berbahan ludru. Perpaduan warna biru dan pink menambah kesan mewah pada ruangan ini. Kapasitas ruangan ini sekitar 10-20 orang. Tempat ini cocok banget buat kamu untuk bersantai di waktu yang senggang. Area wastafel gak kalah seru loh. Area wastafel berada di sebelah kiri. Dinding dan profilan berwarna hijau toska dihiasi ornamen cermin berwarna gold, menambah kesan mewah dan elegan. Jendela ini menambah suasana terang untuk ruangan yang tidak terlalu besar. Oke, kita lihat menunya yuk. Untuk main course ada Asian food seperti nasi goreng, capcay, dan yang lainnya Western food seperti spaghetti, salad, dan makaroni. Bagi yang tidak ingin makan berat, di sini juga ada berbagai macam cake yang menarik dan enak. Minumannya pun bervariasi dan enak-enak guys. Mulai dari kopi, signature drink, dan minuman bersoda. Kalian pasti bingung banget memilihnya, karena ini dijamin enak-enak banget. Ini dia penampakan kue di dalam etalase. Ada cok, vanila, coklat, matcha, dan ini adalah kelepon cake. Egg tart. Nah, ini minuman yang kita pesan udah dateng. Waktunya kita santap. Ada red velvet. Dan coklat frappe. Ini sangat yummy guys. Dan ini makanan kita, potato bacon. Pada ngiler nggak nih? Dan ini macaroni with cheese sauce. Smoked beef.
Yuk kita icip-icip-icip, enak-enak-enak. Selamat makan. Very yummy. Udah kenyang, waktunya kita pulang. Untuk kunjungan kami kali ini, kita kasih angka 8 ya guys, dari angka 10. Recommended loh, dan kalian harus coba. Udah dulu ya guys, see you di vlog berikutnya.